Ayo guys, di video kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke Desa Sade. Buat kalian yang belum tahu Desa Sade itu apa, jadi Desa Sade adalah salah satu dusun di Desa Rembitan, Pujut, Lombok Tengah. Desa atau dusun ini dikenal sebagai desa yang mempertahankan adat suku Sasak di Pulau Lombok. Welcome to Sade Village, Lombok. Terima kasih atas kunjungannya di kampung kami ya, Kampung Sade, Desa Rembitan. Jadi di sini penduduknya sudah mencapai 700 jiwa, Mas. Oke. Okay. Ya, 150 kepala keluarga yang tinggal di sini. Kami satu generasi, satu keturunan ya, karena menikah dengan sepupu misan. Jarang kami menikah dengan orang luar. Di suku Sasak, kalau sudah saling suka sama suka, pacaran, bawa lari. Bawa lari, yang bawa disebut, kabur. Bawa kabur. Berdua kabur lari ya, atas dasar suka sama suka. Okay. Sama-sama mau gitu. Yang disebut dengan adat merari, Mas. Merari, melarikan gadis malam hari tanpa sepengetahuan orang tua gadis. Ya, jadi selama satu malam itu kita sembunyikan dulu di luar kampung. Kemudian nanti setelah jam 3 atau jam 4 dini hari baru kita balik ke rumah yang laki-laki. Supaya orang tua laki-laki segera memberikan utusan, memberi kabar ke orang tua perempuan pagi hari, ke orang tua perempuan bahwa anaknya tadi malam dilarikan merari dengan tujuan ingin menikah. Dia kabur ingin menikah gitu. Setelah 3 hari baru dinikahkan secara Islam. Dan kemudian suku Sasak Pulau Lombok ya, hanya satu suku ya. Suku Sasak. Suku dan Sasak. Lantai rumah kami ya, dipel menggunakan kotoran sapi. Oh, ini kalau dipel pakai kotoran sapi. Kotoran sapi, tidak menggunakan semen ya. Dan kotoran sapi atau kotoran kerbau itu dipercaya sebagai penolak bala ya. Tempat tidur orang tua ya, orang tua kami. Dan 3 tangga ini adalah simbol Islam, Hindu, animisme. Nah, jadi menyimbolkan ya. Jadi animisme ya, dulu orang tua kami awalnya percaya leluhur. Iya. Ya, sehingga ada Hindu karena masih pakai dupe, temangku. Ya. Siapa namanya, Mas? Batur Wire. Batur Wire. Batur itu kan batur. Teman artinya. Panggilan orang Sasak itu Batur. Batur. Batur mau kemana kayak gitu. Kawan mau kemana kayak gitu. Oh, Batur itu teman. Teman. Oh, okay, okay, semeton okay. Saudara. Semeton saudara. Iya, mana aja yang dipakai itu bagus semua. Oke. Okay. Batur biar lain. Kawan mau kemana kayak gitu. Ini Batur dari Jawa ya? Iya. Yeah. Da, Batur, Jakarta. Ini Batur Lombok. Batur Lombok, Batur Jakarta. Lombok. Nah, kayak gitu kan. Okay. Di sini ya. Tetapi kalau kami sudah punya anak pertama kami dipanggil sehari-hari. Jadinya ama Ibra. Misalkan anaknya Ibra namanya. Ibra. Iya, Ani. Okay, okay. Anak pertama ama Ani. Ya, itu nama namanya. Bujang saya. Nama bujang. Iya, tapi kalau sekarang udah punya anak ama Ibra. Ama Ibra. Ibra anak pertama saya kayak gitu ya. Oh, anaknya Ibra. Jadi ama Ibra. Ibra. Ayahnya Ibra. Ayahnya Ibra. Ayah Ibra gitu. Oke, okay, oke. Okay. Ina itu ibu. Ya. Ina ibu. Ina. Kalau untuk cewek berarti Ina Ibra. Iya, betul. Kalau ibunya Ina, ya dipanggil Ina Ibra kayak gitu. Dulu saya bawa lari gadis dari situ. Oh. Ya. Oh, udah bawa lari. Sini, ya, kan? Anak sudah 7 tahun sama 3 tahun setengah saya. Jadi usia-usia kecil di sini menikah. Oh ya. Banyak sekali yang didenda dari pihak sekolah. Karena statusnya masih pelajar, siswa-siswi. Sehingga di Lombok itu menerapkan sistem denda di sekolah. Kalau di adat tidak ada patokan usia. Dia bebas. Yang penting sudah suka sama suka, berarti dia sudah siap mau menikah. Dibiarkan saja gitu. Jadi kalau misalkan laki-laki dari suku Sasak ya, itu ingin suka sama suku Sumbawa misalkan atau suku Jawa, Jawa, suku Bali, kita harus lamar. Kita harus lamar. Iya. Kalau misalkan perempuannya dari sini Sasak, terus laki-lakinya, dari Jawa harus membawa lari. Itu harus bawa lari. Iya, tidak boleh melamar. Oh, okay. Merasa diminta orang tua kami. Oh, okay, okay, itu prinsipnya ya. Itu merasa diminta semacam barang. Sehingga lebih baik kalau memang sudah saling suka, kabur saja semalam. Nanti utusan pihak ketiga dari pihak ini laki-laki yang akan memberi kabar secara adat. Oh, iya. Mampir dulu nih ke rumahnya. Iya. Siapa tadi? Ama Ibra. Ke rumahnya Ama Ibra aku lagi mampir. Itu anaknya yang sebelah sana. Au. Dadah. Siapa namanya? Rea. Rea namanya. Rea. Rea. Halo.
Oh, dikelilingin lega juga ya. Iya. Gede juga. Di sini ada pemintal benang. Pemintal benang. Iya. Let's check out suku Sade. Rekomen. Nah, ini alat pemintal benang, Mas. Lagi memintal ya. Macam ini. Kalau lagi memintal, nah. Kayak gitu, membuat benang dari kapas ya. Nama alatnya arah ya. Ini bahkan kalau putus, benang ini putus, nah tinggal dipertemukan saja langsung nyambung. Oke. Gimana tadi? Kalau ya, putus misalkan? Ini putus. Tinggal dipertemukan saja langsung nyambung. Nah. Oh, keren-keren. Enggak perlu diikat-ikat. Itu adalah surat kapas ya. Ditarik. Oh, sambil ditarik. Nah, sambil tekan lima enggak ya, Nak? Nah. Terus putar aja, Bang. Ditarik aja ya. Harus seimbang. Harus seimbang mutar sama nariknya. Ya, kalau tidak seimbang akan mudah putus ya. Di sini. Nah. Kalau mutar itu enggak perlu dilihat. Ya, yang dilihat adalah benang kapas itu. Oh, iya, mantap. Wow. Wah, keren juga ya. Boleh menculik ya. Still got hold on me. Tangan sama kepala. Kepala paling nomor satu. Karena dalam 3 ronde ya, walaupun belum selesai, baru 1 ronde sudah kena kepala keluar darah, sudah langsung dikatakan TKO. Kalah langsung. Enggak bisa, enggak boleh lanjut main, itu bahaya soalnya. Tapi ditutup ini, kecapu ini. Ditutup ini. Iya, harus ditutup ini kita kalau main. Cuman ini enggak boleh ini. Ini enggak apa-apa kalau ini sering kena tetap, tapi tetap bisa main. Tapi kalau kepala yang keluar darah langsung kalah. Enggak bisa lanjut. Thank you sama Ibra. Iya, mantap piasi juga atas kunjungannya di kampung kami ya, Kampung Sade. Wira. Iya. Wira Ibra. Iya, sama Ibra. Sama Ibra. Iya, betul. Pokoknya kalau kalian kalau mau ketemuin Wira, pasti dia ada di sini. Iya, terima kasih ya. Iya. Matur tamu piasi. Pade-pade ya. Pade-pade. Pade-pade tamu-tamu.